instrumen terjadi, hah? Cancel? Ya udahlah, ya udah nggak apa-apa. Alhamdulillah channel orang berkembang, so. Percayalah ke ente mah, soal kreativitas mah tidak diragukan ya tiba-tiba. Ini mah dimulai nyeun dapur sorangan, jangan lupa ngechat ngalabrak pisang tekel aja nepi ka ayeuna dari YouTuber terhebat di Tasik kan. Semua berkat mentor Apioris Haji Soheh. Hatur nuhun, so. Nah teman-teman, mungkin seperti itulah perjalanan saya membuat konten yang awalnya di mana dulu adalah konten cover lagu dan harus beradaptasi karena situasi dan memilih untuk menjadi konten review. Semoga menjadi motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Oke teman-teman, kita saatnya room tour. Tempat di mana saya membuat konten review, teman-teman. Nah, inilah tempat di mana saya membuat konten review. Ya, di tempat yang sangat kecil, teman-teman. Coba lihat. Nah, ini untuk persediaan lighting yang saya buat sendiri. Dan memang ini terbuat dari kayu semua, teman-teman. Tuh. Ruangannya juga kecil. Ini ada tulisan apa? Geni Nugraha bahwa udah zaman awal-awal saya bikin YouTube. Nah ini teman-teman, tempat saya membuat konten review.
Yuk kita buka aja dalamnya bagaimana. Bentar. Para. Nah, inilah tempat room tour saya. Yang dimana dulu pernah menjadi tempat untuk recording ya di sini. Mungkin tempat recording paling terkecil di Tasik ya. Nah, inilah room tour ruangan saya ya. Nah, seperti inilah, sebesar inilah teman-teman. Ini di atasnya ada yang seperti corong dan saya membuatnya dari kreativitas mungkin. Cuma memainkan lampu. Ini tempat menyimpan HP. Kalau setiap konten yang namanya review, saya sering menggunakan HP Oppo F9 karena ya simpel saja lah. Tidak perlu saya transfer dulu ke laptop lalu masukkan lagi ke HP. Dan semua yang saya edit itu semuanya di HP, teman-teman. Inilah room tour kali ya. Ruangan review Gini Nugraha.